Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat es serut melon selasih. Ini rasanya seger banget dan enak banget. Penasaran gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan wadah, kemudian serut 250 gram buah melon atau ini sekitar seperempat bagian dari buah melon yang ukurannya kecil. Ini sudah saya kupas sebelumnya ya. Sebenarnya saya mau serut pakai serutan buah, tapi saya cari-cari nggak ada, jadi pakai serutan kayak gini aja. Yang penting nanti hasilnya bisa panjang-panjang ya. Lalu tambahkan dengan 4 sendok makan nata koko, setengah sendok makan biji selasih yang direndam dengan air panas, sirup rasa melon sekitar 100 ml atau setengah gelas belimbing seperti ini atau sekitar 10 sendok makan, dan larutan air gula ini saya ambil dari 5 sendok makan gula pasir yang direbus dengan 100 ml air, atau kalau nggak suka boleh dilewatkan ya. Jadi pemanisnya kita pakai sirup melon full ya. Terus ini aku tambahin jeruk kunci atau jeruk kasturi. Ini aku pakai 4 buah aja. Lalu ini diperas sambil disaring ya, biar bijinya itu kesaring. Aduk rata. Kemudian ini saya tambahin dengan potongan es batu secukupnya. Kalau nggak mau pakai es batu, bisa pakai full air putih baru nanti dimasukkan ke dalam kulkas biar lebih dingin. Ini aku tambahin lagi air putih sekitar 250 ml dan aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau nggak ada melon yang warna kuning, kalian bisa kok pakai melon yang warna hijau, yang penting buah melon. Atau mungkin mau diganti dengan buah timun juga bisa. Dan es melon selasihnya siap untuk disajikan. Ini wangi banget dari aroma jeruk kasturinya, benar-benar khas. Kalian nanti bisa langsung buat, nggak perlu nunggu nanti mau puasa ya. Sekarang aja kalian siapkan bahannya, kemudian langsung aja buat. Bikinnya sangat mudah. Dan juga hasilnya nanti pasti kalian akan suka. Sekarang Umi mau cobain dulu es melon selasihnya. Rasanya seger banget, manis, ada kecut-kecut dari buah jeruknya. Ini mantap banget, recommended ya. Benar-benar enak, es melon selasih ditambah dengan jeruk kasturi atau jeruk kunci kayak gini ya. Ini juga banyak dijual-jual. Buahnya sangat kecil-kecil ukurannya dan memang khusus untuk minuman. Seger banget, ini kuahnya juga seger banget, mantap, recommended. Cocok banget buat bulan puasa nanti atau buat ide jualan. Selamat mencoba, semoga suka. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.